amfibios, neraka di bumi. Yogyakarta, Indonesia. Pesawat jet komersial terbakar di sawah. Setelah tergelincir keluar landasan pada kecepatan 250 mil per jam. Penumpang yang terluka menyelamatkan diri. Mereka sadar api dapat segera menjalar tidak terkendali. Karena di kota kecil ini, di negeri yang terdiri dari 17.000 pulau, petugas keadaan darurat sulit ditemukan. Korban terluka berjalan di tempat terpencil. Mereka tidak tahu bagaimana cara mencari pertolongan. Penumpang yang sanggup membantu mereka yang terluka parah untuk berdiri. Tapi saat mereka berjuang mengevakuasi diri, ketakutan mereka menjadi nyata. Rentetan ledakan mengguncang pesawat. Saat api mencapai tangki bahan bakar, petugas pemadam kebakaran akhirnya berhasil mencapai lokasi dari jalanan di dekat sana. Mereka bergegas menyemprot pesawat yang terbakar dan menahan kobaran api. Petugas keadaan darurat berusaha sebaik mungkin menolong penumpang yang terbakar dan terluka. Yang mengalami luka serius dibawa ke rumah sakit kecil lokal. Lorong rumah sakit dengan cepat dipenuhi pasien yang membutuhkan perawatan kritis. Tapi kota kecil itu segera bertindak, bekerja sepanjang waktu untuk membantu korban penerbangan nomor 200. Berkat aksi sigap mereka, lebih dari 100 orang selamat dari kecelakaan itu. Ini adalah kerja gotong royong yang mengagumkan dari komunitas kecil ini, di hari di mana kota surga mereka merasakan panasnya neraka.